Hai, aku mau masak mie ya. Mie-nya itu model kayak gini. XO. Ini enak banget mie-nya. Aku pakai 3. 3. Ntar aku cuma rendam pakai air panas. Ini udah ada bumbunya. Bumbunya aku tambahin pakai kecap manis biar nggak terlalu asin. Aku pakai sosis ayam, bawang bombay, cabe, bawang putih, bawang merah, sama ini daun bawang. Nah, sekarang aku mau rendam ininya dulu. Ini aku tambahin pakai kecap bango. Kecap bango enak banget. Aku kalau masak pakai kecap ini selalu. Sedikit soya sauce biar rasanya agak asin. Terus air, soalnya kan kental, jadi aku masaknya pakai air. Aku tadi beli kerupuk Indonesia. Soalnya kalau makan gak ada kerupuk gak enak. Aku goreng sosisnya dulu karena sosisnya kan belum terlalu matang, jadi aku goreng dulu. Bisa pakai daging ayam, kalau aku sukanya pakai sosis, ini lebih enak. Ini mie-nya udah aku rendam, sekarang aku mau tirisin sambil nunggu wadahnya itu benar-benar panas. Ini aku udah masukin bawang merah, bawang putih, sama cabenya. Masukin dulu, aku pakai wajannya agak kecil, soalnya ini yang ini kecil nggak kuat karena aku bikinnya 3 pakai api besar biar cepet. Kayak sebelah nasinya bombay, sama bawang bombay juga harus matang. Sekarang aku tambahin sosisnya. Aku tambahin sausnya, kalau misalnya masih banyak sih cukup aduk-aduk.
pedes rasanya.